Ini kalau kendala sering overhead itu menandakan terkendala begini. Posisi torsi kekencangannya dia enggak gitu kencang. Ini. Ini ya. Harusnya kencang. Harusnya kurang lebih itu 7 atau 8 kilo. Ini kayaknya enggak sampai. Ini awal mulanya kalau dingin starter muncrat. Nanti kita lihat dari packingnya atau posisi kondisi cylinder headnya. Poinnya di nomori, jangan lupa poinnya dikasih mau tanda dulu. Nah, banyak pape sing marak iki lho, iki kan banyu lho. Sing resik dhewe guru iki kan. Iki resik, iki resik, iki resik. Iki sing jelas lho. Iki lho. Rampung ngelas. Ngelas iki wis tipis, Mas. Tipis banget lagi. Ah, terus iki piye iki? Iki lho. Lho. Bekasnya dilem. Iki diselap apa sih wani po iki? Terus piye Mas harus ganti silinder head? Tipis e pol mau packing-e loro apa telu? Yo. Sini kurang kayak ya. Ternyata sudah di packing double. Berarti anyar iki ya. Terus ini yang kurang ya. Berarti kuwi wis tipis. Satu slab. Jadi ra satu slab. Lho, iki silaran. Dia masih steam. Jelas iji loro rasa jatuh di kisah itu ini jelas mepet banget yang loro ini. Kita menunggu konfirmasi mau ganti atau jelas. Lo mau ngasih nih sekolah ini? Yes. Gede banget. Mau ini? Bisa adem kok? Mau jelas tadi ini.
kita coba torsi 9. Oke, okay, sama. Saya kira dipencet.